Kalau ular senduk gas ya, dia akan bunyi lah. Apa? Semua sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Snake Master Galaxy, segalanya tentang ular. Channel informasi ular anda. Okey, hari ini abang ada nak tangkap ular sikit, katanya masuk dalam rumah orang eh. Okey, mari kita tengok. Okey, ni rumahnya. Peralatan yang abang bawa hanya hook saja sebab abang dapati ular yang masuk ni dikatakan macam ular senduk saja ni. Okey. Ada. Ada. Ha, dekat dia masuk dalam ni. Dalam lubang tu. Oh, maknanya dia masuk sini senyap terus. Senyap. Ha. Dia tak ada keluar-keluar. Ada lubang, maksudnya dia masuk dalam lubang pintu ni. Ha, lubang pintu ni bawah ni ada besi, ada lubang besi yang rosak ni. Ada besi. Dah spray lah. Bau spray ni. Spray. Dah bau spray ni kan? Pakai spray ni. Biasa dia keluar kalau bau spray. Dah ketuk-ketuk dia tak mau keluar juga? Tak ada. Haa, okey. Ni tengok sikit. Kalau tak dia bunyi. Biasanya kalau ular senduk ni, bila ketuk dia akan bunyi. Dia memang nampak ke dia masuk dalam ni? Yang mana nampak dia masuk? Dia. Nampak ekor dia masuk dalam ni? Dah nak ketuk tadi dah. Orang menantu tak kasih. Nak ketuk, nak ganti mati? Nak ketuk lagi dia keluar. Oh. Nak ketuk kalau sempat nak mati, mati lah. Bahaya. Yalah. Tapi tadi memang duk perhati dia pada sini. Memang perhati dia je lah. Tak ada keluar lagi. Aduh. Takut kan. Kalau dekat luar kan, dia tak kisahlah. Ha, aduh ni. Dia tak ada masuk sini kan? Besi ke apa ni? Besi ke plywood? Besi. Zing, zing. Zing. Dia tak bunyi sana ni. Kena ada yang kayu panjang ada tak? Apa ni benda ni? Ketuk saja tak jadi, tak keluar. Dia kena sentuh dia juga. Dia kena sentuh dia. Tapi memang ada perhati. Takut dia keluar belah sini ke tak? Tak ada? Tak ada. Masa dia bawah tu simen kan? Haa. Haa, dia tak jadi keluar. Lepas tu pintu tu rapat. Tak boleh kita punya ni tak? Tak boleh. Cukup panjang nak ni, nak jolok. Cari benda alat nak jolok. Ni apa ni? Kalau ular senduk gas ya, dia akan bunyi dah. Apa? Sembuh sini. Mana tu? Ular senduk sembuh. Okey, kita dah kalau dah macam ni kita boleh tangkap kan ni. Ha, oh dah sembuh dah. Pukul 2 tadi masalah tak ada. Okey. Dah kita dah tahu tak apa. Okey, ular senduk sembuh. Oh. Betul ke? Dia dah mati.
Dah balik. Dah balik. Ah. Tikus. Okey. Ini ular senduk sembuh eh. Ha? Jadi ular senduk sembuh ni kena memang hati-hati sikitlah. Okey, cara nak cam ular senduk sembuh ni bila dia dia baring macam ni, ternampak putih dia akan keluar ni. Ke bawah ni kan. Nampak putih ni kan. Lepas tu atas kepala dia tak ada, tak ada tanda. Dia kosong. Dalam sini, kosong ya atas kepala dia ni. Tak, kalau ada bulat tak sembuh. Yang ada tanda sini. Ada tanda ni tak sembuh. Oh, tak sembuh. Ni dia sebab masih dia tak ada tanda. Jadi dia sembuhlah. Itu yang bahaya tu, bila dia sembuh tu kena mata ke apa semua, sebab dia sembuh lebih tepat. Tadi dia dah sembuh dah dia tadi sikit. Dia dah patut tikus, tikus mati lain. Oh, dia dah patut tikus lah. Dia bukan dia gaduh dalam ni. Ingatkan mak, selalu mak yang bunuh tikus. Tengoknya ular. Tikus tu bunyi lah, bunyi. Tengok riuk je dalam bilik air ni. Apa yang riuknya? Tikus ni keluar. Cakap dalam hati cakap, mak ni kerja siapa? Tikus nak keluar dah. Baik tak buka pintu. Maknya dekat mana? Mak dia balik kerja. Oh, balik kerja. Okey ni kalau kita tengok ni macam betina. Anak okay. Lagi. Ya? Anak lagi ni. Tapi ni kira anak pun dah kira besar dah ni. Dah kira besar lah ni. Okey. Maknanya dah selesailah kes ular masuk dalam rumah, masuk dalam celah pintu tadi. Biasanya kalau ular senduk memang dia akan bunyi bila kita jolok, tapi tadi tak bunyi. Dia tak bunyi, dia tak nak bunyi juga. Jadi kita jolok sampai kena dia. Walaupun dah sembuh ni dia dah sembuh bygone. Kan? Dah sembuh kan? Dia tak nak keluar. Sembuh walaupun kira ni dah kena dia dah ni. Dah bau bygone dah ni. Yeah. Tapi tapi dia tak nak keluar juga. Maknanya bygone ni kadang-kadang jadi kadang-kadang tak jadi. Tak tentu juga. Jadi siapa yang guna bygone ni dah sembuh bygone sampai dalam tu. Dah bau kuat dah bau dia ni. Dia tak nak keluar juga. Dia kena sentuh dia. Jolok-jolok sampai kena dia. Tengok dia keluar. Ketuk-ketuk pun kami pun ketuk-ketuk. Dia pun tak nak keluar. Jolok baru jadi. Okey. Baik, dah selesai. Ini boleh lah, dah keluar tadi. Kita pun, kalau saya pun nampak yang sembuh tadi, saya berhati-hati sikit lah. Itulah. Saya takut dia sembuh. Kena tadi tu? Tak ada, tak kena. Okey. Kita dah boleh tangkap. Ni pun boleh sembuh lagi ni. Kalau yang tak sembuh tu, kulit dia coklat-coklat sikit. Dia perang-perang kan? Dia perang-perang coklat sikit. Ni, dia berkilat hitam. Itu tanda. Oh, itu agaknya kat situ. Jadi mati kena sembuh. Kena sembuh tu. Mati kena sembuh. Sembuh yang patut ke sebab dengan melawan ni? Dia kena sembuh tu. Tengok, dia kan dia tengok dia nampak dia punya putih dia ni kan. Putih dia ni. Inilah tanda sembuh. Dia hitam berkilat ni memang ular sembuh. Biasa macam tu lah. Masukkan dia dalam ni. Ular tu dah hutan. Itulah. Anak kerja susah. Nak biasa buput pun tak ada masa lagi. Yelah, okey eh. Dah okey eh, baik. Baik. Okey, baiklah. Selesai sudah. Kita menangkap ular tadi. Jadi sekarang apa yang abang nak beritahu sedikit pengajaran yang kita dapat daripada kita buat sesi tangkapan ular tadi. Pertamanya masa makcik tu call abang tadi, abang pesan dekat makcik tu jangan tinggal ataupun jangan leka melihat ular tu berada kat mana. Jadi maknanya kalau ular tu sedang bersembunyi sekalipun kita kena tengoklah mana ular tu berada sehinggalah penyelamat sampai. Jadi abang cakap tunggu jugalah, tunggulah sampai abang sampai. Jadi makcik ni memang bagus, dia tunggu ular tu dan dia sentiasa melihat kat mana ular tu berada lah. Jadi memang baguslah makcik ni. Masa tu abang tengah makan dalam lebih kurang 40 minit jugalah dia tunggu ular tu berada dalam tempat tu. Jadi baguslah. Jadi senanglah pada abang untuk pergi ke sana terus ke kawasan yang kita perlu respon dan terus abang buat kerja lah. Jadi itu yang penting ya. Pada kawan-kawan ataupun siapa saja yang di luar sana, kalau sekiranya berlaku kes ular masuk dalam rumah, maka pertama sekali perhatikan keadaan ular tu. Di mana dia berada, perhatikan dia dalam keadaan yang selamat lah. Jangan pergi dekat, jangan kacau, jangan ganggu. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment and share. Snake Master Galaxy, segalanya tentang ular. Ya, bye.